Bagaimana jika seorang istri pernah membuat hati suami terluka sampai membekas di hatinya? Bagaimana caranya agar suami jangan mengingat masalah tersebut? Ini pasti istri salehah yang tulis ini. Memang setelah terjadi ijab kabul, istri berpindah ketaatannya dari orang tua kepada suaminya. Surga berpindah dari telapak kaki orang tuanya ke telapak kaki suaminya, walaupun suaminya cemekam. Cantengan-cantengan. Nah, memang Allah sudah buat begitu sistem syariat. Istri mendekat ke surga dengan melayani suami. Kalau menyakiti suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya segera minta maaf. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Maukah engkau kutunjukkan istri-istri yang saleh isi surga? Penghuni surga?" Sahabat mengatakan, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Yaitu istri-istri apabila dimarahi oleh suaminya atau dia marah dengan suaminya, lalu menjelang sebelum tidur dia mendatangi pembaringan, lalu dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan ke suaminya, 'Yadi ala yadik, tanganku di atas tanganmu. La astati'an aqmida 'ainayya, aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkanku.'" Ini istri calon surga. Kalau suami sudah tersakiti, datang sebelum dia tidur, pegang tangannya, lalu katakan, "Kanda, aku tidak bisa tidur." "Kenapa?" "Aku insomnia. Bukan itu yang harus dikatakan. "Aku tidak bisa tidur sebelum engkau memaafkanku." Itu bisa ibu lakukan. Nanti malam boleh. Suami langsung pegang kening ibu. Dia bolak-balik, "Kapan mulai panas begini?" Tapi begitulah, minta maaf. Suami itu mudah minta maafnya. Minta maaf. Yang penting, asal kita kembali memohon maaf, pasti hatinya yang basah akan kembali menyayangi istrinya. Yang penting, jangan sampai mati di dalam kemurkaan suami. Rasulullah mengatakan, "Ayyuma imra'atin matat," semua istri yang meninggal dunia, "wa zawjuha radin anha," dan istri suaminya ridha dengan pelayanan kebaikannya, "dakhalatil jannah," wajib bagi istri itu masuk surga.